punya kontrak sampai 2019 sama ada kan beliau punya kontrak akan bersambung ataupun ada tatapan yang baru? Ya, bila sampai masanya kita akan maklum. Ada 2 minggu lagi. Ha, 2 minggu lagi pun masih ada masa yang cukup panjang. Kalau orang kata pilihan raya nak bubar bulan 10 pun tak jauh juga. Jadi saya ingat 2 minggu tu ada tempoh masa yang secukupnya. Dan saya terima kasih di atas keprihatinan kepada Suhaib berbaki. Bagi saya tidak ada masalah sebab kita akan meneruskan apa yang terbaik bagi DBKL. Sekarang ni tengah tengah you di BKS sekarang bagus tak? Bagus. Hebat. Yes, sorry. Saya menjawab soalan itu. Saya tanya soalan tadi, adakah di BKS sekarang bagus atau tidak? Kecuali yang lain tu, kita hands on. Contohnya macam banjir kilat kan. Kita sekurang-kurangnya 500 pegawai kita di lapangan. Walaupun tengah orang komplain kita kenapa letakkan pegawai. Sekarang cuaca tak menentu. Kadang-kadang pukul 2 pagi. Dan saya pukul 2 pagi kalau hujan tu saya akan call bilik gerakan nak pastikan pegawai berada di lapangan. Tapi sekarang ni kita menggalakkan volunteers. Volunteer ni yang kita bayar allowance. Seperti yang kita bayar allowance kepada petani awam, rela. Kita bayar allowance kepada mereka ni. Dan kita menggalakkan mereka ini tampil ke hadapan untuk kerja part time lah kita, supaya kita bertahan di tempat kejadian.